Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Noviana. Di video kali ini aku mau ngehaul blus yang lagi kekinian banget, yaitu blus lengan balon. Jadi sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe dulu channel YouTube aku, hidupin lonceng notifikasinya, like video ini, dan share ke sosial media yang kalian punya. Oh ya, aku mau ngingetin ke kalian, jangan lupa belanja di Shopee 11/11 Big Sale. Dan mulai jam 12 malam di tanggal 11 November nanti bakal ada voucher gratis ongkir senilai 111.000. Dan yang kedua ada voucher diskon senilai 111.000 juga. Dan yang terakhir ini yang super spektakuler banget, bakal ada flash sale brand besar cuma 111.000 aja. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Dan untuk semua link produk yang aku pakai di try on maupun di video ini nanti bakal aku taruh di description box aku. Sebelum kalian salfok dengan baju yang aku pakai ini, aku udah pernah ngehaulin sebelumnya. Kalian bisa cek aja link videonya di description box aku, nanti bakal aku tulis di situ. Dan sebelum lanjut ke videonya, aku juga mau infoin kalau aku punya berat badan 45 kg dan berat aku 155 cm. Jadi itu bisa jadi bahan acuan kalian. Untuk haul kali ini, aku beli di 3 toko yang berbeda. Untuk yang pertama, aku mau buka dari toko simplity.id. Nanti bakal aku tulis aja nama tokonya di sini. Ini dia bajunya guys, jujur ini aku suka banget. Mulai dari warna, bahan, sampai ke modelnya, aku jatuh cinta banget untuk pertama kalinya ngeliat baju ini. Asli sebagus itu. Terus ini juga aku ambil warna honey. Selain warna honey, mereka nyediain banyak warna. Ada warna army, choco brown, terus ada dusty pink, black, peppermint, mustard, terus juga ada misty, dan yang terakhir ada broken white. Untuk ukurannya, ini tuh all size fit XL. Jadi badan yang kecil sampai yang besar, insya Allah ini masuk. Soalnya LD-nya tuh gede, LD-nya tuh 100 cm dan panjangnya 69 cm. Untuk warna yang honey, ini tuh bahannya Hanover. Jadi ada dua bahan, ada yang Hanover, ada yang rib. Dan yang untuk warna lainnya, itu tuh pakai bahan rib gitu guys. Yang pakai bahan Hanover itu ada warna army, choco brown, sama dusty pink aja. Jadi ini aku kasih detailnya dari deket. Bahannya tuh menurut aku tebel banget, nggak keterawang sama sekali. Terus juga ini tuh kayak detail pleatskate kecil gitu, jadi nggak gampang kusut tentunya. Bahannya juga nyerap keringat, dingin dan jatuh gitu. Untuk detail tangannya, jadi lengan balonnya itu di setengah tangan, kayak gini nih contohnya yang aku maksud. Jadi ini bagian siku, terus di sininya balon. Dan di bagian tangan ujung sini, ini tuh nggak terlalu ngefit ya guys, jadi tuh agak longgar gitu, jadi nggak bikin ngap juga. Soalnya kalau ngefit-ngefit aku kurang suka, kayaknya kayak lengket gitu di badan. Aku suka yang kayak gini sih, nih enak banget kalau dipakai. Dan untuk jahitannya menurut aku ini rapih banget. Mulai dari obrasanya juga rapih banget tuh ya. Bagian bawahnya ini tuh ada belahannya gitu guys di setiap kanan kirinya, jadi cakep banget. Untuk bagian di dalamnya bahannya tuh kayak gini. Terus aku sukanya sama baju ini tuh, bajunya tuh hijab friendly. Kalian bisa lihat dari bagian lehernya. Bagian lehernya itu onyx, jadi dipakein jilbab itu leher kita nggak bakal kemana-mana, nggak bakal kelihatan. Dan sekarang kita lanjut ke try on-nya. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를. Next, kita lanjut ke toko yang kedua. Ini aku beli dari toko Summerize underscore Project. Jadi langsung aja kita buka. Mereka tuh ngasih free gift guys ternyata. Ngasih permen loli. Terus juga ada thank you cardnya. Ini dia bajunya guys. Ini warnanya cakep banget. Terus modelnya juga bagus. Ini tuh warnanya aku ambil warna lilac, yang warna yang lagi kekinian banget tentunya. Selain warna lilac, ada banyak warna, ada warna bata, yellow, white, dan black. Untuk ukurannya juga ini sama kayak yang baju yang pertama. Ini tuh all size, fit to XL. Jadi badan yang kecil sampai yang besar ini juga pasti masuk. Lingkar dadanya sih lebih gede yang ini ya guys. Ini tuh lingkar dadanya 106 cm.
Terus panjang tangannya ini tuh 55 cm dan panjang bajunya ini 63 cm. Untuk bahannya itu ada dua. Untuk yang warna lilac ini mereka pakai bahan Madam Sexy. Aku mau nunjukin detailnya. Bahannya itu halus, terus bertekstur gitu, nggak keterawang, nyerap keringet, dan sedikit stretch. Kalian bisa lihat ini tuh bagus banget detailnya. Baju ini tuh hijab friendly karena kalian bisa lihat ini lehernya onyx gitu. Dan yang pasti busui friendly juga karena dari atas sampai ke bawah ini tuh ada kancingnya guys. Nah detail kancingnya tuh kancing bungkus gini, jadi sesuai dengan warna bajunya ya guys. Jadi cantik banget, rapih banget jahitannya, gak ada benang-benang yang keluar juga. Untuk detail tangannya ini tuh lengan balon yang di bagian ujungnya rempel kayak gini. Karetnya itu ada 4 baris. Terus di bagian ujungnya ini tuh rempel gitu, jadi cantik banget. Untuk bagian karetnya ini elastis banget loh guys, jadi nggak bikin sakit ya tentunya, nggak bikin kayak ngetat gitu, enggak tuh, karena ini elastis banget. Next, kita ke toko yang selanjutnya. Ini aku beli dari toko My Bamus Official Shop. Jadi sekarang lanjut aja kita buka. Dan ternyata dapat free gift. Ini dapat kode suruh rajin-rajin masak kayaknya, guys. Terus juga ada thank you card-nya dari My Bamus. Dan sekarang lanjut aja kita buka. Nah ini dia bajunya guys, bajunya lucu banget, bahannya itu unik gitu loh. Aku baru pertama kali nemuin bahan baju yang kayak gini. Ini tuh aku ambil yang warna hitam, selain warna hitam ada warna navy, ada stipping, dan yang terakhir ada warna white. Emang mereka tuh nyediain cuma 4 warna itu aja, tapi warnanya tuh cakep dan netral gitu kok. Untuk ukurannya, ini tuh all size, V2XL, jadi sama kayak baju yang pertama dan kedua, badan yang kecil sampai yang besar masih bisa masuk. Untuk lingkar dadanya, ini tuh paling besar guys, yaitu 126 cm, terus panjangnya, ini 60 cm, untuk panjang tangannya, ini tuh 58 cm. Untuk bahannya, aku kasih lihat dari deket detailnya. Ini tuh pakai bahan pleatskat lidi, jadi pleatskatnya tuh lebih rapet gitu. Terus juga bahannya tuh tebal, bertekstur tentunya. Emang bahannya tuh agak sedikit panas karena emang kurang nyerap keringet gitu. Soalnya di bagian dalamnya itu, tuh di bagian dalamnya kayak gini. Terus untuk bagian lehernya, ini tuh juga onyx, yang pasti ini hijab friendly banget. Jadi yang hijab kayak kita ini bagus banget dipakainya. Jadi leher kita tuh gak bakal kelihatan kemana-mana. Untuk detail tangannya, yaps, ini tuh baju balon gitu lengannya. Lengannya cantik banget. Jadi dari atas ini sampai ke bawah balon. Dan lengan bagian bawahnya ini kayaknya terlalu ngefit banget guys. Kalian bisa lihat, ini tuh kecil banget gitu, ya kan? Terus untuk bagian bawahnya, ini bagian bawahnya emang polos dan kayak nggak berbentuk gitu ya. Dan sekarang yuk kita lanjut ke try on-nya. Dan itu tadi Shopee Haul Blues lengan balon. Gimana kalian suka nggak? Kalau suka dan kalian tertarik untuk beli produknya, kalian tinggal cek aja linknya di description box aku. Nanti bakal aku tulis lengkap di situ. Dan yang suka dengan video atau dengan rekomendasi baju yang aku kasih, kalian bisa kasih like untuk video ini. Dan jangan lupa subscribe juga channel YouTube aku, biar aku makin semangat ngekonten video Shopee Haul kayak gini. Dan
Dan jangan lupa hidupin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video baru aku. Ditunggu video aku selanjutnya ya di minggu depan. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.